Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan pembekalan dan memfasilitasi calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN di Pendopo Ronggo Sukowati pada Kamis 10 Juni 2021. 40 calon praja IPDN yang ikut pembekalan sejatinya terdapat 80 pendaftar asal kota Gerbang Salam itu yang dinyatakan lolos administrasi. Puluhan peserta itu menyimak langsung tips dan trik dari mahasiswa IPDN. Tujuannya agar bisa lolos hingga masuk keluarga besar IPDN. Salah satunya soal penguatan kebangsaan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam ikut memotivasi para calon mahasiswa itu. Dia menyampaikan kegiatan tersebut dalam rangka mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Orang nomor satu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini berharap saat dinyatakan lolos mereka bersungguh-sungguh dalam berproses. Hoirul Umam Sharif, Sahid Mujtahidi, KM Mahfiz Pamekasan, melaporkan.